saat ini menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu berjumlah 48.683.700 orang. Bang semua, jangan lupa subscribe Engku Production di YouTube, okey? Jangan bikin panas, lek-lek waktu sudah. Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dalam channel Engku Production, di mana kita selalu membuat reaction di atas permintaan anda semua. Saya Kumika. Saya Kurang. Alright, okay. Seperti biasa kita akan buat reaction. Untuk video kali ini, Raf, kita akan buat video tentang apa? So, hari ini kita akan buat video tentang 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, guys. Tahun 2020. Alright guys, so kita akan buat reaction dulu. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk Assalamualaikum guys. Okey, kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel kami sebab kami nak bagi giveaway kepada anda. Untuk 50,000 subscribe, kami akan umumkan pemenang untuk dapat apa? Kita akan bagi Samsung Galaxy A51 dan kita akan bagi baju daripada Engku Production. Okey, kita akan bagi baju macam mana kami pakai sekarang ni. Okey, kita ada giveaway untuk like pun kita ada. So kita akan buka untuk 5,000 like dan kita akan tambah wang tunai. Okey, bukan menang telefon saja guys. Jadi caranya ialah subscribe channel Engku Production, Engku Syuk, Engku Mika dan Engku yang lain. Follow Instagram kami Engku Mika, Engku Syuk, dan follow Facebook page kami Engku Production dan Engku Syuk. Yeah, good luck guys. Anda wajib follow dan sila DM kami di Instagram untuk buktikan yang anda sudah follow. InsyaAllah kami akan tengok satu persatu dan kami akan bagi hadiah giveaway. Okay? Alright, so bye-bye. Alright guys, itu yang kita akan bagi kepada anda cikgu-cikgu 50,000 subscribe. Jadi tolong bantu kami subscribe channel YouTube kami, tekan loceng, okay? So kita akan start dulu, nanti kita bahas lebih lanjut. Let's go. Infopedia. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Infopedia. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk subscribe channel Infopedia supaya kalian gak ketinggalan pengetahuan dan informasi yang menarik dari channel Infopedia. Negara kita, yaitu Republik Indonesia, merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun lalu, total penduduk Indonesia adalah 261.890.900 jiwa. Jadi, ini merupakan 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. 200 juta, guys. Malaysia baru 30 juta. Yang ke-10, Provinsi Riau. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu sepanjang pesisir Selat Malaka. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi yang kaya di Indonesia. Sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, dan kelapa sawit. Jumlah penduduk di Riau saat ini adalah 6.814.900 orang. Satu bandar 6 juta, guys. Itu nombor 10. Nombor 10, 6 juta. Dah kata suku Malaysia. Yang ke-9, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan atau yang disingkat Sumsel adalah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Secara geografis, Pulau Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang, yang terkenal sejak dahulu karena menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Jumlah penduduk Sumatera Selatan saat ini adalah 8.370.300 orang. Dua provinsi ini dah separuh Malaysia, guys. 8 juta. Oh, nombor 9. Dua provinsi baru dah separuh Malaysia. Yang ke-8, Provinsi Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten. Provinsi Lampung seringkali menjadi tempat lewatnya transportasi logistik, dikarenakan Lampung memiliki pelabuhan panjang dan pelabuhan Bakahuni. Jumlah penduduk Lampung saat ini adalah 8.370.500 orang. Support 3 ni saja dah satu Malaysia, guys. Gila.
Betul, Malaysia ni boleh dikatakan besar ni. Yang ketujuh, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan atau yang disingkat Sulsel adalah provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi yang ibu kotanya adalah Makassar. Sebelum proklamasi kemerdekaan RI, Sulawesi Selatan terdiri dari sejumlah kerajaan yang terdiri atas tiga kerajaan besar yaitu Kerajaan Luwu, Goa, dan Bone. Setelah kemerdekaan dan dikeluarkan UU nomor 21 tahun 1950, Sulawesi Selatan menjadi provinsi administratif Sulawesi dan pada tahun 1960 menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dan pada tahun 1964, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan dipisahkan dan menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah 8.772.000 orang. Baru nombor 7 guys. Sudah 8 juta, 8 juta, 8 juta, 6 juta. Yang keenam, DKI Jakarta. DKI Jakarta seperti kita ketahui adalah ibu kota negara Indonesia. Kita seringkali mengira bahwa Jakarta lah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, padahal tidak. Memang kalau dilihat dari faktor kepadatan penduduknya, memang Jakarta lah yang paling padat. Tapi kalau dilihat dari jumlah penduduknya, Jakarta saat ini ada di peringkat 5. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dulu Jakarta pernah dikenal dengan beberapa nama, diantaranya Sunda Kelapa, Yogyakarta, dan Batavia. Jumlah penduduk Jakarta saat ini adalah 10.467.600 orang. Wih, gila, Jakarta 10 juta. Tapi baru nombor 6. So nombor 1 tu kat mana? Yang kelima, Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan provinsi paling barat di Pulau Jawa. Provinsi ini pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, di mana selanjutnya berkembang menjadi Provinsi Banten pada tahun 2000, dan ditetapkan pusat pemerintahannya berada di kota Serang. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Kalau dilihat dari populasi penduduknya, penduduk di Provinsi Banten sepertinya terpusatkan di kota Tangerang. Jumlah penduduk Banten saat ini adalah 12.689.700 orang. 12 juta guys. Dia lagi ramai daripada Jakarta. Yang keempat, Sumatera Utara. Sumatera Utara atau yang disingkat Sumut merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan beribu kota di Medan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan, yaitu Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Jumlah penduduk Sumatera Utara saat ini adalah 14.415.400 orang. 14 juta guys. Juta. Nombor 1 aku nak berapa kasi 20 juta. Yang ketiga, Jawa Tengah. Jawa Tengah atau yang disingkat Jateng adalah provinsi yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang memiliki ibu kota di Semarang. Provinsi Jawa Tengah memiliki total 35 kabupaten dan 573 kecamatan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah 34.490.800 orang. Nombor 1 bukan 20 juta guys. 34 juta nombor 3. Nombor 1 bukan 20 juta. Sorry ya, PKN memang silap. Yang kedua, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur atau Jatim adalah provinsi yang terletak di bagian timur Pulau Jawa yang ibu kotanya adalah Surabaya. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Jawa Timur saat ini adalah 39.500.900 orang. Jawa Timur ni dah Jawa Tengah tu sudah meliputi satu Malaysia, satu negara Malaysia. Itu 40 juta. Itu baru provinsi guys, bukan satu negara. Yang pertama, Jawa Barat. Tibalah kita di provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Barat, yang ibu kotanya berada di Bandung. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu berjumlah 48.683.700 orang.
Jadi itu merupakan 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Apakah provinsi tempat tinggal kalian termasuk di dalam 10 provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia tersebut? Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel Infopedia untuk info-info menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Alright guys, itu dia 10 provinsi penduduk terbanyak di Indonesia 2020 guys. So, Ankurov. Kat sini pun bau bopo ya, bopo rata bau. Gila nanti. Alright guys, so itu dia Jawa Tengah. Macam aku cakap tadi, Jawa Tengah tu sudah meliputi satu Malaysia guys. Rakyat Malaysia dalam 30 juta lebih macam tu. So memang orang kata kedil lah nak dibandingkan negara Indonesia yang mempunyai penduduk sebanyak 200 juta guys. Dulu kita pernah buat suku terbanyak kan. So suku yang paling terbanyak adalah suku Jawa. Ada penonton yang komen kat kita yang menjawab soalan aku saat aku bertanya tentang berapa ramai suku Jawa, dan dia cakap aku dalam 100 juta lebih lah. So suku itu baru suku Jawa itu pun sudah jauh tinggalkan rakyat Malaysia guys. So memang memang sangat-sangat hebat. Tak dinafikan Indonesia mempunyai penduduk teramai nombor 4 di dunia guys. So bukan geleng-geleng. Apa yang bestnya kat sini ialah kita dapat melihat ramainya rakyat Indonesia. Yang bestnya mereka bersatu padu guys. Bukan senang 200 juta tu bersatu hati sehingga menciptakan negara Indonesia yang berdaulat, yang hebat, yang megah, yang dah terkenal di seluruh dunia guys. So memang respect guys. Baik. So kurang? So memang tak tiba, memang banyak betul. Memang tak tahu nak ambak yang pening kepala nak kira banyak sangat. Wush! 200 juta. 200 lebih. Banyak guys. Kami 30 juta guys. 30 juta. Okay. Pening. So kepada 200 juta tu, kalau 10% ataupun 1% yang menonton video ni, tolong subscribe channel YouTube kami. Okay? Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Bantu kami dapatkan 50,000 subscribe sebab kami nak bagi giveaway kepada anda guys. Yeah, betul. Sebab kita sedang menunggu angka 50,000 tu. Jadi tolong bantu kami. Jangan tengok saja guys. Subscribe channel YouTube kami. Tekan loceng. Itu gratis guys. Yes. Betul, Prof? Itu saja. Alright guys. So, terima kasih kepada anda semua yang sudah menonton. Jumpa lagi dalam video kita datang. Bye. Saya bersama dengan Belum Dah Gila. Belum Dah Gila daripada Eko Production. Dan saya dah tengok beberapa, saya pun dah subscribe sendiri. Dan saya dah tengok sendiri, dia akan review video mereka. Dan saya rasa mereka ada potensi untuk menjadi YouTuber yang terbaik. Dan doa saya semoga mereka berjaya. Dan jangan lupa untuk subscribe Eko Production. Best, terbaik. Support Dr. Bodak. I catch them all.